Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa, kita jumpa lagi untuk atau perjalanan sejarah. Apa khabar? Dah makan? Dah sarapan? Okey. Kamu boleh rujuk buku teks sejarah muka surat 98. Tajuk dia alat kebesaran yang di Pertuan Agong. Ya, dia ada dua, dua alat kebesaran ni ada dua. Satu pakaian, satu pakaian dan satu alat ni lah. Ya. Tengok dulu apa yang dimasukkan sebagai alat kebesaran yang di-Pertuan Agong. Okay, alat kebesaran yang di-Pertuan Agong adalah lambang kedaulatan negara. Okay, yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong. Dia dua-dua ada nanti ya. Segi pakaian dia nanti dia tak sambung ya. Dan punya simbol keunikan sendiri dapat dilihat dari pakaian kebesaran dan alat kebesaran. Ada dua tadi ya, iaitu pakaian kebesaran diraja dan alat kebesaran yang digunakan. Suatu istiadat pertabalan, hari ulang tahun, keputeraan rasmi, perasmi pembukaan parlimen dan istiadat-istiadat tertentu. Ya, kita tengok yang pertama. Tenggolok. Tengkolok diraja. Ya. Tengkolok diraja berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Warna hitam dan benang emas. Soleknya dinamakan dendam tak sudah. Okay, solek tu maksudnya ikatan tenggolok, tengkolok ni, ikatan ni namanya dendam tak sudah. Okay, tenggolok ni dia sebenarnya banyak jenis secara ikatannya, soleknya. Tapi biasa untuk majlis rasmi, inilah ikatannya, iaitu dendam tak sudah. Nanti cikgu tunjukkan gambar keseluruhan yang di Pertuan Agong, kamu boleh tengok. Dia punya beza dia. Beza. Okey. Seterusnya, pakaian kebesaran yang kedua adalah keris pendek diraja. Okey, mata keris lama digunakan untuk menempa keris ni. Sarung keris dibuat daripada gading yang bertatahkan emas. Okey, ni yang warna ni bertatahkan emas lah. Okey. Yang putih ni adalah gading. Gading gajah. Ya. Yeah. Okey, kita tengok. Seterusnya, yang ketiga, pending diraja. Ini pending diraja diperbuat daripada emas 10 mutu dan bertatahkan permata delima. Emas 10 mutu ni emas dia punya apa ketulinan dia lah, yang bukan emas padu lah. Dia tapi emas jugalah. Pending dijadikan hiasan pada tali pinggang atau bengkong ya. Jadi biasa ni sebagai macam lebih kurang macam tali pinggang lah. Kalau kita kan. Okey, seterusnya muskat. Muskat yang pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong. Muskat dibuat daripada benang bulu berwarna hitam disulami dengan benang emas. Ni okey muskat. Yang ni benang emas lah. Dia sebut benang emas bukan emas kan. Benang dia tu jenis benang emas. Tapi mahal jugalah. Okey, seterusnya kalung diraja, ini untuk Raja Permaisuri. Kalung diraja dibuat dari emas putih dan bertatahkan permata berlian. Ini permata berlian ni tengah-tengah. Okey, dan emas. Emas ada dua, satu emas yang warna biasa tengok tu warna kuning ke kuning-kuningan, satu lagi emas putih. Nilainya pun sama juga ya. Kalung dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Kemudian seterusnya gandik diraja pemeles. Okey, macam dia punya crown lah mahkota kan. Okay. Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong memakai gandik diraja sewaktu istiadat pertabalan dan istiadat kebesaran diraja. Gandik diraja dibuat daripada emas putih dan bertatahkan permata belian. Pun sama juga ni emas putih kalau yang ada dia ada batu permata daripada belian. Dia mahal ni. Ya. Yeah. Okey. Tadi pakaian ni adalah alat kebesaran. Alat kebesaran yang pertama keris panjang diraja. Mata keris ditempa dengan besi wajah yang diambil dari 9 buah negeri Melayu yang mempunyai raja. Okay. Hulu keris hingga sarungnya disaluti emas. Ini hulu keris. Hinggalah sarung keris ini disaluti emas. Disalut emas. Emas tu emas cair kan lepas tu dia celup. Itulah. Okay. Cogan alam. Cogan alam dibuat daripada perak. Di sekeliling bulatan terdapat lambang sebelah buah negeri Persekutuan Tanah Melayu. Kat sinilah
Okey. Perak pun antara apa sejenis mineral yang berharga lah selain daripada emas, perak. Sebab apa? Sebab dulu ni dulu negara kita sebenarnya dulu-dulunya adalah pengeluar emas dan perak. Okey. Seterusnya cogan agama. Cogan agama dibuat daripada perak dan bulu besar. Okey. Ayat-ayat suci Al-Quran diterapkan pada batang dan hulunya. Nah, dalam kat sini ada ayat-ayat suci Al-Quran. Tak nampak kat sini. Nak zoom, tak nampak. Okey. Kemudian cokma dibuat daripada perak dan mempunyai kubah di hulu di hulunya. Okey, cokma. Cokma merupakan alat perang pada zaman dahulu. Okey. Seterusnya, payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Ini payung. Sinonim lah warna kuning. Kalau raja, sultan warna kuning. Warna diraja. Pada puncak payung ubur-ubur kuning diletakkan anak bulan dan bintang yang berwarna kuning diraja. Kat sini lah. Payung kuning kat sini. Okay. Tombak berambu mempunyai mata berluk tiga. Ini lah. Luk tu dia punya macam, macam mana kita nak dia, dia macam ni lah. Ni kalau keris, kalau keris. Dia perlu tengok apa keris. Okay. Okay. Jadi dia punya luk ni lah. Dia punya bengkok-bengkok ni. Contoh ni luk dia. Luk satu, luk dua, luk tiga. Kalau kali ni tiga luk. Okay. Seterusnya, pedang, keris panjang dan sudang diraja. Ketiga-tiga alat ini digunakan merupakan senjata Melayu lama. Keris panjang dan sudang diraja diseluti dengan perak dan berukir pada hulu dan sarungnya. Okey, ni kat sarung ni. Sebab negara kita orang Melayu ni terkenal dengan kesenian dia. Jadi, dia tak buat benda tu kosong macam tu je. Dia ada seni ukiran dia semua. Okey. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dengan pakaian kebesaran diraja dan alat kebesaran diraja yang melambangkan keagungan institusi yang dipersoalkan agung. Ya. Okey. Sekarang kita tengok. Ini contoh pakaian lengkap dia lah. Ini yang tadi, gambar tadi kan. Kita tengok yang Raja Permaisuri dulu lah. Ini. Okay. Ni tengkolok ataupun desta orang panggil. Ni pun ada tadi tak ada dah cerita kan. Ni keris dia. Ni satu lagi dia pegang baju dia tu. Okey. Dan cuba tengok ni lengkap lah. Kalau tengok keris ni banyakkan yang betul aku pakai yang sama ni warna putih ni. Ni tengok ni warna putih, warna putih. Warna putih. 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 Ni keris yang sama lah. Cik tengok tengkolok tadi kan, cikgu kata tadi, berbagai jenis. Nanti awak boleh. Dia ada nama-nama dia ni. Masing-masing ni ada nama. Ni Sultan Johor ni bukan tengkolok lah. Gambar yang ni lah. Kan, Kedah. Macam-macam lah nama kata, apa tengkolok ni. Okay. Ni yang Dr. Anggung yang pertama tadi, yang itu hari cikgu cerita tadi kan. Okay. Yang daripada duit tu. Cikgu ada teka-teki pada awak. Nanti awak ambil duit tu. Kan? Duit kertas. Cuba awak tengok kat tengkolok yang ditanggung. Dia ada satu perkataan. Kat sini. Nanti awak cari apa dia tulis. Okay. Jadi habislah tajuk ni. Kita imbas kembali. Apa yang dah awak belajar. Iaitu ketua utama negara. Adalah yang dipertuan agung. Ketua Utama Negara. Baginda memayungi badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Okay. Kemudian Majlis Raja-Raja. Dianggota oleh 9 orang Raja Melayu, 4 orang yang dipertua negeri. Majlis Raja-Raja memainkan peranan utama dalam pemilihan yang dipertuan agung. Kemudian istadat pentadbiran yang dipertuan agung. Yang dipertuan agung minggu lepas yang kita belajar kan. Akan dipilih, dimasukkan melalui istadat pentadbiran. Baginda melafazkan dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Okey. Lain kita belajar minggu lepas bidang kuasa yang dipertuan agung sebagai ketua agama Islam, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera,
memelihara kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara Malaysia, memanggil, memberhentikan dan membubarkan parlimen, pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Ya, sekarang ni kan Perdana Menteri kita dah letak jawatan. Jadi sekarang ni kalau baca berita, ramai ahli parlimen dah menghadap Yang Pertuan Agong. Jadi akhir sekali nanti yang di Pertuan Agong lah yang akan melantik siapakah Perdana Menteri daripada ahli parlimen yang terpilih lah. Okey, seterusnya memperkenalkan rang undang-undang menggunakan darjah kebesaran dan bintang pingat. Okey, jadi topik untuk hari ini tadi alat kebesaran yang di Pertuan Agong. Alat kebesaran digunakan oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meliputi pakaian kebesaran dan alat kebesaran diraja. Ya. Jadi untuk topik yang tadi kita memahamilah institusi Yang Dipertuan Agong sebagai tonggak kedaulatan negara. Okey. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar inilah jata negara. Okay. Jadi kesimpulan dia yang pertama kita harus berbangga kerana mempunyai institusi Yang Dipertuan Agong yang menyayangi negara dengan kebijaksanaan baginda. Okay. Sebagai pada diri kita, kita perlu menghargai institusi Yang Dipertuan Agong sebagai salah satu cara kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab kepada negara. Sebagai masyarakat, kita perlu memberitahan setia terhadap Yang Dipertuan Agong agar dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum dan kepada negara kita supaya negara kita menjadi lebih kukuh dan stabil apabila masyarakat mengamalkan sikap bersatu. Aduh, okey, itu saja untuk minggu ni. Kerja rumah awak senang ni kerjanya. Okay. Tadi kita dah belajar ya. Okey, type soalan dan jawapan anda kemudian hantar ke dalam grup Telegram kita lah. Okey, nanti yang pertama tulis nama awak, ni soalan dia. Senaraikan pakaian kebesaran diraja ada 6 tadi. Senaraikan dan senaraikan alat kebesaran pun ada 6. Dah siap, sendkan saja dalam grup. Okey, pastikan ada nama lengkap eh. Okey. Saja untuk minggu ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.